Iya, dia dibingungkan oleh kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman sekalian yang dimanapun anda berada. Kali ini kita akan bermain Zombie Hunter. Ya, di sini ada dua tembakan yang akan saya gunakan adalah tembakan penyerbu FMM41 karbin, ya, di kawasan 5. Dengan tenaga energi yang kita pakai ada 3. Kita mulai saja. Kameranya saya akan pinggirkan sebentar, ya, agak sedikit mengganggu. Oke, ditunggu 95%. Iya, bagi yang belum makan monggo silakan makan dulu. Iya. Iya, kita sudah mulai. Reload ini ada 29 peluru. Bom kita ada 21 dan darah atau blood. Iya, dimulai. Iya, sudah mati 2. Ada iya, serbuan demi serbuan mulai. Iya, ditembak terus. Iya. Jika teman-teman ingin bermain Zombie Hunter ini, silakan teman-teman bisa atau gunakan di Play Store-nya masing-masing. Dan game ini, ingat, game ini bisa offline, jadi sangat bagus kalau menurut saya, bisa membantu juga buat teman-teman menghibur, jadi tidak perlu memakai paket. Iya, ada bapak ini, iya, isi jangan lupa reloadnya. Iya, semakin banyak bahaya. Wah, ditembak lagi, jangan lupa. Ini usahakan yang besar ini pakai, ya, usahakan tembaknya yang kepala, jadi dia bisa cepat mati. Usahakan kita bidik yang kepala, ya, iya. Dan, nah, ini yang biru-biru ini, dia adalah pengebom. Oh, jadi kalau kita tembak dia meledak, jadi harus dijauhkan, itu bahaya. Ya, kita mulai selanjutnya. Wow. Iya, ada 2 lagi peledak. Harus ditembak. Penembak ini apa? Ini juga bisa jadi kunci kita juga. Di saat ada serbuan, bidiklah salah satu yang zombie warna biru. Karena dia meledak. Ada satu serangan lagi. Iya, nah ini salah satu zombie yang bisa mengeluarkan seperti cairan hijau. Ya, lanjut, nah itu ya, kita tembak. Monster yang zombie ini dia juga memakai perisai, jadi agak sulit juga. Tapi usahakan untuk menembak kepala. Ya, poin kita sudah habis. Bentar lagi mati. Saya akan menambah blood. Waduh, mati. Sial sekali.